Yo, what's up bro, balik lagi di channel gua Nuga Prison. Oke bro, jadi di video kali ini gua bakal ngebahas lagi gitu ya pelatih. Nggak tahu enggak. Pokoknya gua baru nemuin nih pelatih setelah maintenance kemarin, bro ya. Nah, jadi di sini gua nemu itu pelatih namanya itu malah kesini bro, manager ya. Nah, jadi formasinya itu 4-2-4, mirip sama si Jorquera dan Ermari. Tapi setelah gua beli ternyata itu berbeda, yaitu namanya Quinteros. Ternyata setelah gua beli formasinya itu 3 pemain depan dan 1 second striker bro ya. Satu second striker murni bro. Nah, kita lihat ya, 4-2-4 kan ya. Untuk kemampuan manajemennya itu 700. Nah, jadi sih sebenarnya ini mirip-mirip 4-3-3, cuman yang di tengah ini bukan AMF melainkan second striker bro. Tapi yang gua suka ini adalah gaya menyerangnya itu pengasuhan bola atau possession ball, dan pembangunan serangannya umpan jauh, area menyerangnya pusat atau di tengah bro ya. Ini bro, Quinteros. Nah, kita coba buka aja lah ya pelatihnya. Oke. Nah, kita coba ganti pakai si Quinteros. Oke ya. Nah, ini manajer si Quinteros yang dituliskannya itu 4-2-4 tapi seperti 4-3-3 sebenarnya bro ya. Tapi memang ini second strikernya itu murni, gak bisa kita ganti sama apa-apa bro. Kita lihat ya, jadi ya memang ketika menyerang ini bisa dengan 4 pemain depan sama seperti si Ermarik dan Jorquera bro. Tapi yang gua senang ini cara bermainnya itu penguasaan bola, bukan apa sih namanya, bukan serangan balik gitu ya. Kalau si Jorquera itu serangan balik, jadi menurut gua ini lebih mending sih dibanding si itu ya, dibanding si Jorquera, gua lebih senang si ini bro ya. Oke, Quinteros. Jadi ini pure murni second striker, dan kita juga bisa memainkan RWF ini menjadi second striker juga bro. Jadi ada 3 second striker di belakang, mantep banget ya, dan 1 center forward di depan bro, atau striker murni di depan ya. Jadi ya menurut gue ini lumayan langka sih. Sebenarnya ini pernah gue nemu kalau nggak salah formasi Bayern Munchen dulu gitu ya. Soalnya kan Muller itu second striker murni di belakang si Lewandowski. Nah, mirip-mirip seperti ini sih. Tapi ini bukan pelatih Bayern Munchen sih. Ini nggak tahu pelatih mana bro ya. Pelatih Colo-Colo ini kalau ini ya. Jadi beda sama si yang Bayern Munchen itu bro. Oke, jadi segitu aja review singkat dari pelatih unik lagi lah ya. Pelatih unik lagi ketiga kalinya gitu. Berarti gue bikin video tentang pelatih unik bro. Oke, jadi segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.